Oke, halo semuanya. Hari ini saya berada di lokasi Alana Cerme. Seperti apa rumahnya, seperti apa lokasinya, langsung kita mulai aja. Let's go! Ya, sekarang saya ada di lokasi Alana Cermenya, teman-teman. Dan ini adalah perumahan yang oke banget untuk investasi. Saya bilang oke. Kenapa? Karena memang tergantung perspektif teman-teman ya. Setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang suka dengan yang seperti ini, ada yang enggak. Tapi menurut saya ini oke banget untuk investasi. Kalau ngelihat dari areanya aja ya. Di areanya hanya dalam sekitar beberapa meter, beberapa kilometer. Itu sudah area yang cukup ramai, teman-teman. Sorry ya, ini ada beberapa kendaraan. Ada beberapa kendaraan yang lagi jalan, jadi ramai. Ya, untuk areanya ini, areanya bagus sekali. Salah satunya kenapa? Karena dia dikelilingi dengan sekolah-sekolah. Hanya dalam radius sekitar 10 kilo, nggak sampai, mungkin 5 kilo. Itu sudah ada beberapa SMK, juga sudah ada beberapa SMA, ada SMP juga, ada SD juga. Jadi sudah areanya dikelilingi dengan sekolah-sekolah ya. Jadi kalau ada nanti customer atau pembeli yang mau beli di sini, ini areanya sudah cocok untuk anak-anak, untuk sekolah gitu ya. Sudah ada beberapa di sini, jadi tidak perlu dipusingi lagi masalah itu. Belum lagi di area sini sudah ada apotek Kimia Farma. Jadi untuk berobat sudah ada ya. Sekarang kan masa pandemik, jadi kita perlu memikirkan lah perobatan. Cuman sekarang beli di Tokped atau beli apa itu juga sudah bisa ya, bukan sponsor. Terus belum lagi ada puskesmas, teman-teman. Jadi sudah ada puskesmas juga di dekat sini, di dekat perumahan Alana Cerme. Jarak jalannya cuma beberapa menit aja, nggak sampai 10 menit. Jadi dekat banget. Jadi kalau ada perlu-perlu apa-apa, cukup kesana bisa. Dan dia puskesmasnya cukup besar ya. Belum lagi di area sini, Mas, sudah ada Indomaret, ada Alfamart, ada Alfamidi. Jadi areanya sudah ramai banget sih. Untuk pom bensin juga ada. Dan untuk perjalanannya, kalau buat yang investor mungkin dari Surabaya mau ke sini, itu jalannya kurang lebih 20 menitan, 20 menitan ya. Pokoknya sekitar segitu. 23 lah, 23 menitan. Nah, ini saya ada videonya perjalanannya. Saya dari jalan tol ke lokasi Alana Cerme ini. Langsung kita lihat aja, let's go. Ya, seperti itu perjalanan dari pintu tol ke lokasi Alana Cerme ini. Oke, teman-teman semuanya, karena ini masih tanah, jadi kita lihat area-area depannya dulu aja ya. Nah, ini jalan depannya, jalan utamanya. Jadi, kalau kita mau ke daerah Forest Cerme itu daerah sana gitu ya. Dan ini area gate depannya, sudah ada umbul-umbulnya Alana Cerme.
dan di sebelah kanannya juga sudah ada labelnya Alana Cerme. Nah, untuk ukuran tanahnya di sini sudah dikasih tali pembatas. Jadi memang ini gate-nya, nanti jalannya sebesar ini. Kita masuk aja. Jadi tanahnya memang melebar di belakang ya. Nah, di sini sudah ada bulu-bulunya di sini. Waduh, anginnya banter di sini. Meskipun siang tapi nggak panas ya, soalnya anginnya kencang. Nah, di sini sudah ada talinya. Memanjang sampai situ itu sudah ada talinya. Nah, nanti memanjang untuk ke situ. Di situ nanti di sini ketemu lagi di sini. Sudah ada talinya. Untuk lokasinya seperti itu. Nah, masih ada lagi teman-teman, bukan hanya itu. Perumahan lokasi Alana Cerme ini dekat banget dengan Icon Mall yang ada Transmart-nya juga, teman-teman. Jadi untuk hiburan, untuk entertainment, untuk lokasi jalan-jalan sudah ada di dekat sini. Sekitar 20 menit. Jadi buat teman-teman yang mau cari apa aja di sini sebenarnya sih sudah ada. Dan di daerah-daerah perumahan Alana Cerme ini juga sudah ada perumahan-perumahan lainnya yang dikembangkan oleh developer yang berbeda tentu saja. Jadi ini area yang sangat berkembang untuk investasi, oke banget. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit mengenai proyek perumahan Alana Cerme ini. Alana Cerme ini dikembangkan oleh developernya PT Hero Sasanti Jaya. Nah, Alana Cerme ini sudah punya proyek-proyek Alana sebelumnya. Salah satunya yang paling terkenal dan sudah jadi adalah Alana Kabarjo. Itu sudah sold out, sudah dihuni, sudah jadi, fasilitas juga sudah jadi, sudah bisa dinikmati oleh yang tinggal di situ. Kolam renang juga sudah jadi gitu ya. Terus juga ada project lainnya yang sold out juga, yang keren banget, gak kalah keren sama Alana Tambarjo, adalah Alana Cemandi yang harganya 500, 400, bahkan yang lalu pas awal-awal buka mungkin ada angkanya 300 gitu ya. Dia lokasinya dekat banget dengan Surabaya dan Mer, jadi dia lokasinya bagus banget dan dia sold out. Unit tahap pertama itu sekitar 600-an dan dia sold out hanya sekitar 3 bulan. Belum lagi tahap keduanya mereka buka cuma 100-an dan itu juga sold out hanya dalam 2-3 bulan juga. Nggak sampai 3 bulan, rasanya 2 bulanan. Soalnya memang sudah ada peminat dari pembeli di tahap 1 sebelumnya. Dan berikutnya mereka buka Alana Hills. Alana Hills ini dekat dengan daerah Menganti, teman-teman. Dan itu juga sold out juga. Bahkan barat, yang ada barat, Tusuk Sate, dekat makam, itu juga sold out semuanya. Jadi ya, itu kerennya Alana, perumahan Alana ini sih. Saya ceritain kenapa orang-orang itu minat banget di perumahan Alana. Pertama harga. Kalau Alana Cerme ini harganya di angka 200 jutaan. 200 jutaan itu perkiraan berapa? Untuk harga cashnya mungkin 220, 230 ya. Untuk harga KPR-nya mungkin di angka 270-an. Dan itu untuk luas ya, mungkin yang tipe standar 6x10 ya. Nah, salah satu kelebihan lagi dari Alana ini adalah dia punya fasilitas di harga segitu. Ada kolam renang, ada lain-lain sebagainya. Belum lagi dia ada free BPTB, BBN gitu ya. Dan masih ada subsidi biaya KPR yang nggak murah, teman-teman. Tak omongin nggak murah gitu ya. Dia subsidi KPR sekitar up to 10 juta. Jadi nggak 10 juta persis, up to. Kalau teman-teman misalnya berminat, bisa langsung WA saya, nomornya ada di deskripsi ya. Atau untuk tanya-tanya aja nggak apa-apa, bisa langsung aja message saya di WA. Ya, jadi segitu aja video untuk kali ini. Thank you buat kalian yang sudah watching. Jangan lupa untuk subscribe ya di channel saya. Dah.